Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bongkar-bongkar media aglonema dulu ya. Kalau misal nanti dia akarnya sudah banyak, sudah siap kita potong, kita akan memotongnya. Ini kita coba bongkar Lady Valentine dulu ya. Akarnya sudah lumayan banyak ya, jadi nanti dia siap kita potong. Habis kita bongkar, lalu kita cuci akarnya sampai bersih ya. Setelah kita cuci bersih, lalu kita potong batangnya ya. Ini batang aglonema heng-hengku ya. Ini batang Lady Valentine ya, kita potong juga. Ini aglonema Red Anjaman juga aku potong ya. Ini biar lendirnya hilang, kita lap dulu pakai tisu. Setelah itu, kita olesin pakai fungisida. Di sini aku memakai antrakol ya. Setelah kita oles pakai fungisida, nanti kita diamin dulu selama 10-15 menit dulu ya. Cukup diangin-anginkan saja, tidak perlu dijemur di bawah terik sinar matahari ya. Ini Red Anjamaniku ternyata dia sudah berbunga ya. Tapi bunganya aku buang aja. Karena dia bisa mengganggu pertumbuhan daun barunya. Habis itu, baru kita oles pakai hormon perangsang akar. Ini olesan yang kedua ya. Yang pakai hormon perangsang akar. Olesan yang pertama tadi pakai fungisida. Olesan yang kedua ini kita tunggu lagi selama 10 menit ya. Biarin dia kering dulu, baru kita tanam. Nah, setelah kering, baru kita tanam ya.
Ini sekalian aku kasih pupuk osmokot ya. Ini yang potongan atas kita tanam lagi. Ini caraku ya. Kalau misal kalian punya cara lain, bisa komen di bawah. Ini yang atas kita tanam semua. Ini yang potongan bonggol tadi juga kita tanam. Gimana? Cukup mudah kan? Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.